Indonesia membeli 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Dan TNAU menyiapkan Lanut Rusmin Nuryadin di Pekanbaru sebagai markas utama jet tempur Rafale. Dalam edisi perdananya, korpskompas.com mengunjungi Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru untuk melihat kesiapan operasional pesawat tempur Rafale. Jet tempur Rafale adalah pesawat generasi 4.5 yang juga menjadi andalan negara-negara NATO. Pesawat ini multiperan, selain menjadi pertahanan udara, pesawat ini juga bisa mendukung pertempuran jarak dekat, pengintaian udara, hingga serangan anti kapal. Indonesia sudah menyelesaikan seluruh fase kontrak pengadaan Rafale. Tanda tangan tahap ketiga atau tahap terakhir telah diselesaikan awal Januari tahun 2024. Menurut rencana, TNI AU akan menyiapkan Lanut Rusmin Nuryadin di Pekanbaru sebagai main base jet tempur generasi 4.5 andalan negara-negara NATO itu. Lanut Rusmin Nuryadin ini posisinya sangat strategis. Kenapa? Karena berbatasan dengan negara tetangga. Mulai dengan Malaysia, kita sering melaksanakan patroli sampai dengan ke Selat Malaka, kemudian begitu juga dengan Singapura, ya. Kita wilayah daerah latihan kita sampai dengan mendekati Batam, itu merupakan training area kita juga. Bahkan di area-area tertentu kita juga melaksanakan operasi sampai dengan ke Natuna. Kita menyiapkan dari segi sumber daya manusianya, yaitu pilot dan teknisi, ya. Sudah kita plot berapa orang, siapa saja, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan perangkatan, sudah kita arrange. Kenapa demikian? Jangan sampai nanti setelah kita sekolahkan di Perancis, nanti sekolahnya kembali yang bersangkutan masih ada tugas untuk melaksanakan pendidikan di bidang sumber daya manusia. Kita siapkan pilotnya sendiri, kemudian yang kedua adalah teknisinya sendiri. Harapannya ini satu paket ini, Mas. Jadi pada saat pesawat datang di sini sudah diterbangkan oleh pilot Indonesia, kemudian dalam hal pemeliharaan dan penyiapan pesawat sudah dihandle oleh teknisi-teknisi dari Lanut Rusmin Nuryadin sendiri. Kemudian kita yang kedua menyiapkan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana tahun ini sudah mulai dibangun, diantaranya pembangunan hanggar skadron teknik untuk pemeliharaan pesawat Rafale, pembangunan baru, kemudian kita laksanakan juga pembangunan tempat gedung simulator, Mas. Jadi akan kita juga akan membeli simulator pesawat Rafale dan ditempatkan di sini. Kemudian kita juga rencana membangun gudang pangkalan, artinya spare part dan yang lainnya khusus untuk pesawat Rafale. Kita siapkan pembangunan gudangnya tahun ini, harapannya nanti tahun depan atau persisnya di tahun 2026 sudah mulai berdatangan, kita sudah inisial spare dan lainnya sudah bisa kita tempatkan di gudang tersebut. Begitu juga beberapa sarana seperti jet blastnya dari pesawat tersebut juga akan kita bangun juga di tahun ini, dan adanya pelebaran military apron yang kita punya, serta salah satunya akan ada XCW paralel yang akan kita bangun nanti di Lanut Rusmin Nuryadin. Jadi cukup banyak fasilitas atau sarana-prasarana yang kita bangun mulai tahun ini dalam rangka menyambut kedatangan pesawat Rafale di tahun 2026.